Dalam setiap kegerakan Roh Kudus, Tuhan Yesus harus selalu menjadi pusatnya. Kebesaran alam semesta yang maha agung bukanlah pusat penyembahan kita. Mujizat penyembuhan tidak dapat menjadi pusat penyampaian firman Tuhan. Kisah pengusiran setan tidak dapat menjadi inti berita di mimbar. Kemakmuran tidak dapat menjadi pusat ibadah. Dialah dasar semuanya, dialah kebenaran mutlak. Dia satu-satunya ukuran melawan semua hal lain dalam dunia ini. Melalui dia saja kita mampu mengerti dan menavigasi dunia rohani. Melalui kepribadiannya kita menaruh dasar kebenaran ketika kita mengejar kegerakan supernatural Roh Kudus. Peace be unto you. Saat kita mengalihkan fokus dari Yesus akan siapa dia, kepada apa yang dilakukannya, ingatlah, kita berada dalam bahaya besar. Yesus pusat hidup dan kabar baik. Before me, the world behind me.
Roh Kudus hiburmu.
Salam Bapak Ibu semua, kita masuk dalam Minggu tanggal 13 Maret 2022 dan hari ini kita masih melanjutkan tema Yesus Kristus Sang Penguasa Agung. Hari ini saya akan bahas khususnya tentang maut. Yesus Kristus Sang Penguasa Agung atas maut. Kita akan membaca Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Saya tidak akan baca semua untuk kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati hamba dapat memberkati semua Bapak Ibu di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa kami sedang menyembah kepada satu pribadi yang mengatur jalan hidup kami, yang berkuasa atas maut, berkuasa atas hidup kami, dan menjadi pusat penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 11 ayat 41-44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu semua, orang ingin awet muda. Minggu lalu saya dapat pesanan dari Indonesia untuk membelikan Youth Collagen. Itu pil khusus untuk membuat kita kelihatan muda walaupun kita sudah berumur. Membuat kulit kita tidak berkerut dan sebagainya. Beberapa tahun lalu ada 27 orang yang mencoba untuk mewujudkan ide dengan memakai sains, bukan supaya mereka tidak saja kelihatan muda, tapi mereka tidak bisa mati. Bayangkan Bapak Ibu, 27 orang pasien ini dari Alcor Life Extension Institute di Scottsdale, Arizona, mereka memberikan diri mereka untuk dibekukan dalam nitrogen cair dalam suhu minus 320 derajat Fahrenheit. Dengan harapan bahwa mereka tidak dapat mati, mereka awet dan mereka tidak bisa mengalami yang namanya maut. 10 pasien dibayar 120.000 per kepala untuk seluruh badan mereka dari kepala sampai kaki dibekukan dalam cairan nitrogen ini. Dan 17 orang lainnya dibayar masing-masing 150.000 US untuk membekukan hanya kepalanya saja dengan harapan bahwa satu hari nanti dengan bantuan teknologi molekular, ini kepala mereka ini dapat mengeluarkan atau menumbuhkan sel-sel baru dari kepala mereka untuk menumbuhkan tubuh baru, dan teknologi ini disebut cryonics. Semuanya, ketua 27 orang ini kemudian mati pada waktu mereka mengalami proses pembekuan. Salah seorang volunteernya yang bernama Thomas Donaldson, yang berusia 50 tahun, ketika ditanya mengapa dia mau melakukan hal ini, dia katakan, mungkin banyak alasan lain yang kalian anggap aneh, tapi alasan yang paling kuat dari saya adalah, saya tidak ingin mati. Bapak Ibu, kematian mungkin merupakan hal yang paling ditakutkan oleh manusia dalam dunia ini. Bukan saja ditakutkan, tapi menyedihkan bagi kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pergi karena kematian. Tapi kematian sekaligus menjadi penyeimbang dalam hidup kita. Karena apa? Kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita lahir secara berbeda, kita dibesarkan secara berbeda, dari keluarga yang berbeda, memiliki nasib yang berbeda. Tapi kita semua memiliki kesamaan, yaitu apa? Kita semua sedang menuju maut. Kita semua akan masuk dalam yang namanya kematian. Dan inilah yang membuat kita menjadi balance, menjadi sama satu dengan yang lain. Bapak Ibu lihat, secanggih apapun sains dan teknologi dipakai manusia untuk membuat kita tidak mati, tidak dapat mengganggu kekuasaan Tuhan terhadap maut. Dia adalah Yesus Kristus, penguasa atas maut.
Hanya Dia yang bisa mengalahkan maut, karena Dia sudah membuktikan kuasanya sendiri ketika Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus tidak berkuasa atas dirinya sendiri saja, tapi Dia berkuasa atas hidup kita manusia. Karena itu hari ini kita belajar seri kedua ini, bagaimana Yesus Kristus, penguasa agung itu, berkuasa atas maut. Dari Yohanes pasal 11 ayat 1-44 ini ada tiga hal saya ingin kita pelajari. Dan yang pertama adalah bagaimana Yesus penguasa agung itu, Dia berkuasa atas maut, tapi Dia penuh dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 33-36 kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Marta? Tuhan Yesus menangis. Dia ikut bersedih. Dia melihat betapa hancurnya hati Maria dan Marta oleh karena kehilangan Lazarus, saudara mereka. Lazarus mati. Kadang-kadang kita lupa bahwa Yesus bukan saja Tuhan 100%, tapi Dia adalah manusia 100%. Karena itu mengapa Yesus menangis? Dia menangis karena Dia ikut merasakan kehilangan, kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta, oleh teman, oleh keluarga mereka, oleh orang-orang sekampungnya. Tuhan Yesus merasakan kepedihan hati manusia, termasuk kepedihan hati kita. Itulah sebabnya orang Kristen harus memiliki yang namanya belas kasihan, sebagaimana Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang dapat merasakan, turut merasakan ketika orang-orang lain, teman-teman seiman kita, mengalami kesedihan, mengalami malapetaka, mengalami duka cita. Hanya orang-orang Kristen palsulah yang tidak dapat punya belas kasihan, tidak dapat merasakan kesedihan oleh yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 26 katakan, "Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita." Bapak Ibu, belas kasihan dalam hati Yesus itu yang menggerakkan Yesus untuk melakukan sesuatu, menggerakkan Yesus untuk melakukan mujizat untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Belas kasihan tanpa tindakan menolong adalah sia-sia. Belas kasihan tanpa melakukan tindakan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain adalah hal yang percuma. Bapak Ibu, ini yang kita belajar sebagai orang percaya. Yesus Kristus penguasa agung ini yang berkuasa atas maut memiliki belas kasihan. Tidak seperti pemimpin-pemimpin dunia saat ini atau sejak dunia ini jatuh dalam dosa. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang dengan apa yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Putin tidak punya belas kasihan, menyerang, menghancurkan, mematikan, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Seperti yang dilakukan oleh Hitler puluhan tahun yang lalu. Bapak Ibu, oleh karena itu saya ingat kata-kata Mahatma Gandhi, seorang pemimpin agama dari India. Dia katakan, kalau semua orang Kristen memiliki belas kasihan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, maka dunia ini sebenarnya tidak perlu melakukan penginjilan. Orang akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai penguasa agung karena melihat belas kasihan yang lahir dari hidup orang percaya. Sudahkah saya dan Bapak Ibu melakukannya? Melakukan belas kasihan seperti yang ditunjukkan dan diteladani, menjadi teladan dari Tuhan Yesus untuk kita. Hal yang kedua kita belajar dari bagian ini adalah Tuhan Yesus mengontrol hidup dan mati manusia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah penguasa atas maut. Bapak Ibu, tahun 2020 dibuka dengan kisah-kisah sedih tentang kematian orang-orang yang terkenal, mulai dari Kobe Bryant, Kirk Douglas, Kenny Rogers, Naya Rivera, dan termasuk keluarga-keluarga dekat kita. Kita yang tinggal sini, tiba-tiba kita mendengar keluarga kita di sini, keluarga kita di Indonesia, mati mendadak. Mati oleh karena COVID, mati oleh karena sakit penyakit yang terjadi tiba-tiba. Menderita sakit-sakit aneh yang datang tiba-tiba. Dan ini membuat sesuatu yang merupakan hal yang kita tidak saja sedihkan, tapi membuat kita bertanya kepada Tuhan.
Di mana Tuhan dari 2020 sampai 2022 diwarnai oleh kepedihan, kesedihan, dan hal-hal yang menyedihkan dalam hidup kita. Kita semua mungkin bertanya, Tuhan di mana Engkau? Mengapa Engkau melakukan hal ini? Saya hidup baik, saya ke gereja, saya melayani Engkau, saya memberikan persepuluhan saya memberikan hidup saya, waktu saya, energi saya untuk melayani Engkau. Tapi kenapa Engkau seolah-olah bersembunyi? Mengapa Engkau seolah-olah tidak mempedulikan apa yang terjadi dalam hidup saya? Engkau mengambil orang-orang yang saya kasih dari tengah-tengah hidup saya. Bapak Ibu, mungkin kita merasa frustrasi. Tapi ketika kita mengalami hal ini, ingatlah bahwa Tuhan mengontrol hidup dan mati manusia. Dia berkuasa atas maut. Kita tidak bisa memegang kendali atas hidup kita, atas hidup orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa marah dan mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Tapi ini adalah bahaya besar dalam hidup orang percaya. Hal yang sama terjadi dengan Maria dan Marta dalam ayat 21 dan 32. Maria dan Marta mempertanyakan Yesus, meragukan kuasa Tuhan Yesus, meragukan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan, kalau Engkau campur tangan Tuhan, Lazarus gak akan mati. Kalau Engkau tidak menunda kedatangan-Mu datang ke kota kami ketika Lazarus masih sakit, Lazarus tidak akan mati. Tuhan, kenapa Engkau tega melakukan hal ini? Mengapa Engkau berlambat-lambat? Mengapa Engkau seolah-olah tidak peduli? Kalau Engkau peduli, maka Lazarus tidak akan mati. Bapak Ibu, kalimat ini seolah-olah benar, tapi sama sekali tidak. Kalimat ini menunjukkan keinginan untuk mengontrol dan mengatur Tuhan. Bukankah kita sering bertingkah laku yang sama seperti Maria dan Marta? Ketika hal sulit terjadi dalam hidup kita, kita katakan, Tuhan, kenapa Engkau yang katanya punya belas kasihan, Engkau tidak campur tangan? Seandainya Engkau menolong hal ini beberapa hari yang lalu, tahun yang lalu, bulan yang lalu, pasti saya tidak akan mengalami malapetaka, saya tidak akan mengalami maut, saya tidak kehilangan orang yang saya kasihi. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, dari kematian, adalah salah satu cerita terbaik dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa kita manusia tidak berkuasa mengendalikan hidup kita. Kita tidak dapat mengatur hidup kita, tidak dapat mengatur hidup dan mati kita. Hanya Yesus satu-satunya yang berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidup dan mati kita. Mari kita lihat bagian ini lebih jauh. Dalam ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi apa? Akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Inilah tujuan Tuhan Yesus. Ketika dia menahan langkahnya, memperlambat langkahnya, menunda kedatangannya untuk datang bertemu dengan Maria dan Marta, berhadapan dengan Lazarus yang sedang sakit keras. Apa? Supaya lewat penyakit itu, anak Allah, Yesus Kristus, dimuliakan. Bapak Ibu lihat, ketika Lazarus pada akhirnya mati, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa Agung itu, sedang memegang kendali. Kita baca dalam ayat 11-15 dikatakan, seolah-olah mereka katakan bahwa, Yesus katakan bahwa Lazarus tertidur, tapi Lazarus tidak tidur, Lazarus mati. Saya bacakan untuk kita, demikianlah perkataannya dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus memegang kendali. Ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, Yesus pun sedang memegang kendali dalam ayat 23-26. Di kubur Lazarus, Yesus pun sedang memegang kendali. Yesus katakan, singkirkan batu itu.
Kemudian keluarlah Lazarus dari dalam kubur dalam keadaan terikat seperti orang mati pada lazimnya pada waktu itu. Bapak Ibu, semua kita membutuhkan seseorang yang memegang kendali atas hidup kita. Bukan orang yang mengontrol hidup kita, yang mengatur, kalau bisa kamu hari ini belanja ini. Kalau bisa hari ini kamu pakai baju ini. Kamu rambutnya seperti ini. Kamu dandanannya seperti ini. Kamu pakai lipstick seperti ini. Bukan, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Tapi kita semua membutuhkan seseorang yang memegang kendali atas hidup kita, yang kepadanya kita bisa bersandar, kita bisa menaruh harapan kita ketika kondisi hidup kita berada dalam keadaan genting dan dalam keadaan buruk. Kita butuh seseorang yang memiliki jawaban atas hidup kita. Dan satu-satunya hanya Yesus yang dapat melakukannya. Hanya Yesus yang memiliki jawaban atas semua masalah hidup kita. Mengetahui bahwa Yesus memegang kendali atas hidup kita seharusnya membantu kita untuk melepaskan keinginan kita untuk mengontrol jalan hidup kita. Melepaskan kekhawatiran kita, melepaskan beban kita, melepaskan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kita dan tidak dapat kita jawab. Mengapa ini, mengapa itu, mengapa engkau izinkan ini, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, seringkali kita menjadi sama seperti monyet yang masuk dalam perangkap dan tidak mau melepaskan apa yang mengganggu kita, apa beban kita. Di Afrika ada cara yang unik untuk menangkap monyet. Apa yang mereka buat? Mereka menaruh makanan dalam botol, botol yang lubangnya besar itu ditaruh makanan, dilobangin dikasih makanan, yang lubangnya kecil itu dikasih tali. Kalau monyet keluar dari dalam tempat persembunyian mereka, mereka akan melihat makanan dan mereka akan makan. Mereka akan ambil makanan itu, tangan mereka cukup untuk masuk ke dalam tempat botol yang terbuka itu. Tapi ketika penjeratnya itu menarik jeratnya itu dengan botol dari mulut lubang botol yang kecil, monyet akan mengikutinya. Karena apa? Monyet itu sama sekali tidak mau melepaskan makanan yang sudah dipegangnya. Bapak Ibu, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita seperti monyet, kita tidak mau melepaskan beban kita, melepaskan kekhawatiran kita, melepaskan hal-hal yang merupakan mengganggu hidup kita, pertanyaan-pertanyaan itu kita tidak mau lepaskan. Karena apa? Kita masih mau mengontrol hidup kita. Dan ini tidak dapat terjadi kalau kita mau hidup kita berada dalam berkat Tuhan. Kita melihat bahwa kalau kita mengalami kesusahan, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita mengalami sakit penyakit, mengalami kematian dan sebagainya, kita mau mengontrol semuanya itu dan tidak mau melepaskannya. Bapak Ibu, hanya Yesus saja yang dapat mengontrol jalan hidup kita, memegang kendali atas hidup kita. Karena itu lepaskanlah semua ketakutan, lepaskan semua kekhawatiran, sikap untuk mengontrol. Dan kita hanya butuh untuk melakukan satu hal. Apa itu? Percaya saja. Kita tidak mau menjadi bodoh seperti monyet yang tidak mau melepaskan makanan, akhirnya masuk dalam jerat, masuk ke dalam maut. Bapak Ibu, lepaskan saja, percaya saja. Tapi rupanya percaya saja ini gampang diucapkan, tapi tidak gampang untuk dilakukannya. Oleh karena itu dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara panjang lebar tentang hal kekhawatiran. Dapatkah kamu menambah sehasta dalam jalan hidupmu? Artinya, apakah kamu bisa hidup lebih panjang kalau kamu khawatir? Tuhan Yesus membandingkan dengan bunga bakung yang keindahannya itu tidak dapat disamai oleh kemegahan Salomo. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan dengan burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tapi tidak khawatir akan apa yang akan dimakan dan diminumnya. Bapak Ibu, seringkali kekhawatiran, kesedihan, keinginan untuk menguasai, mengontrol jalan hidup kita membuat kita melepaskan hal terpenting dalam hidup kita, membuat kita sulit untuk percaya saja kepada Yesus Kristus sebagai pengontrol hidup kita. Jika Tuhan dapat mengontrol mulut singa bagi Daniel, Bapak Ibu, jika Tuhan membelah laut Teberau bagi Musa dan Israel, jika Tuhan yang sama membuat matahari berhenti bergerak bagi Joshua dan bagi Israel,
membuka pintu penjara bagi Petrus, menaruh bayi dalam rahim Sarah yang sudah mati haid dan tua, membangkitkan Lazarus yang sudah membusuk dan sudah mati. Apa yang perlu kita khawatirkan? Percaya saja, lepaskan beban kita ke tangan orang, ke tangan penguasa agung itu yang mengendalikan jalan hidup kita. Karena itu dalam Yohanes pasal 11 ayat 15 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus katakan, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan Yesus katakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata belajar percaya ini hal yang sulit. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah sumber belas kasihan. Dia juga adalah yang mengatur dan mengendalikan jalan hidup kita. Tapi belas kasihan dan memegang kendali bukanlah hal satu-satunya yang membuat dia menjadi Tuhan atas segala Tuhan. Raja atas segala raja. Tapi yang terpenting adalah bagian ketiga ini. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus. Dia adalah Mesiah. Dia adalah Tuhan Allah yang dijanjikan. Penolong, Juru Selamat yang dijanjikan. Dia adalah Mesias. Kristus itu artinya dia raja, dia imam, dia nabi, dia juru selamat yang dijanjikan sejak dari Kejadian pasal 3. Bapak Ibu, apa satu-satunya klaim yang Yesus ucapkan dalam teks ini? Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 26 Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, hanya Yesus yang sanggup mengatakannya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yesus membuktikannya. Yesus membuktikannya ketika dia katakan, akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia membuktikannya dengan tindakan nyata, dengan mujizat. Ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Tidak ada seorang pun, seorang pemimpin dunia manapun, pemimpin agama manapun yang bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Membangkitkan orang yang sudah mati. Mari kita belajar kisah ini sekali lagi dalam ayat 38 sampai 44. Maka maskulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa, engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berseluya Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu, peristiwa kebangkitan Lazarus merupakan kesaksian yang paling kuat tentang siapa Yesus Kristus. Dia adalah Kristus, dia adalah Raja, Imam, dan Nabi, dia adalah Allah yang hidup. Dia sendiri mencatat dalam sejarah bagaimana dia mati dan bangkit dari kematian. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu kenapa orang-orang ini tidak mau percaya termasuk Maria dan Marta? Karena orang Yahudi sebenarnya percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal itu akan melayang di atas tubuhnya, di atas jenazahnya yang sudah mati selama 3 hari sampai kemudian dia hilang. Itulah sebabnya orang di Indonesia, beberapa budaya tertentu merayakan 3 hari kematian, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Karena ada kepercayaan bahwa roh orang yang sudah mati masih berada di atas tubuhnya sampai hari ketiga. Sehingga apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak membangkitkan Lazarus pada hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga. Tapi pada hari keempat, karena kepercayaan ini. Untuk membuktikan bahwa dia adalah penguasa
agung atas maut. Dia adalah Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia maut. Saya mencatat, membaca bagian apa yang terjadi dengan orang yang sudah meninggal. Dan ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa ketika seseorang dinyatakan mati adalah dimulai dengan kematian otaknya, atau semua upaya untuk menyadarkan orang itu telah gagal. Dia nggak bisa bereaksi sama sekali. Usaha CPR yang dilakukan juga tidak bisa membangkitkannya lagi. Dan dari saat kematian, perubahan fisik mulai terjadi, Bapak Ibu. Sesatu jam sesudah orang mati itu terjadilah yang namanya flaccidity primer atau relaksasi otot. Akan segera terjadi diikuti dengan pallor mortis, artinya kulit mulai memucat. Dalam 2 jam sampai 6 jam terjadi yang namanya rigor mortis, artinya pengencangan otot. Otot-otot yang tadinya lemas kemudian mulai mengencang, dimulai. Jam ke-7 sampai jam ke-12 terjadi yang namanya rigor mortis, ini selesai bekerja, pengencangan otot semua terjadi. Dan dari 12 jam sampai hari yang ketiga akan terjadi pada jenazah itu flasiditas sekunder. Terjadi jam 12 jam sesudah orang mati sampai hari ketiga. 3 sampai 5 hari setelah seseorang mati, tubuhnya mulai mengembung. Ya, mulai perutnya kembung, busa yang mengandung darah itu mulai keluar dari mulut dan hidung. Dan tubuh sudah membusuk, sudah berbau, sudah mengembung, sudah keluar busa dan sebagainya. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan Yesus menunda kedatangannya ketika orang menyampaikan, Yesus, orang yang engkau kasihi, Lazarus itu sakit. Tuhan Yesus menunda kedatangannya sampai Lazarus mati dan sampai mayatnya berusia 4 hari. Pada hari ke-4, jadi memang Yesus sengaja memilih untuk menghilangkan bahwa kepercayaan bahwa, oh dia itu tidur, oh dia itu pingsan, dia itu koma. Tidak. Secara sains, Lazarus sudah membusuk. Dia pencipta kita, karena itu dia tahu apa yang terjadi dengan organ-organ tubuh kita ketika kita mati. Sehingga ketika dia membangkitkan Lazarus pada hari ke-4, orang percaya bahwa ini sungguh-sungguh mujizat. Ini terjadi di atas kuasa-kuasa lain. Hanya seorang Kristus yang dapat melakukannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa tidak mungkin seseorang yang sudah mati 4 hari bisa bangkit kembali. Saya suka baca ayat yang ke-45. Ayat 45 dikatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, apa? Percaya kepadanya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa mujizat ini membuktikan kepada kita seperti pada orang-orang Yahudi pada masa itu bahwa Yesus memang adalah Kristus. Dan mujizat ini bertujuan untuk membawa supaya orang-orang diselamatkan. Orang-orang pada masa itu diselamatkan. Yesus adalah Kristus. Dia merupakan center, merupakan pusat iman kita, rasa percaya kita. Kepada orang seperti inilah kita bergantung dan berharap. Karena dia mengontrol segala sesuatu dan karena dia adalah Kristus itu sendiri. Bayangkan orang-orang Kristen, orang-orang Israel pada masa itu sebagian percaya tapi sebagian pergi dan memberitahukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka ini mulai iri hati dan merancangkan pembunuhan terhadap sang Mesias. Dalam ayat yang ke-53, Yohanes 11 ayat 53. Apa yang kita belajar dari bagian yang terakhir ini? Kita belajar bahwa jika Yesus adalah Kristus, apakah Bapak Ibu sudah pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal. Dia bukan sekedar guru yang bijak, dia bukan sekedar Superman, dia sekedar bukan dukun yang hebat yang dapat menyembuhkan orang, dia bukan orang yang secara moral sempurna, tapi dia adalah Kristus. Karena itu terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika sampai saat ini Bapak Ibu rasa, aku belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hati aku. Mengakui dia, menerima dia, membuka hati, born again, lahir kembali. Maka inilah saatnya. Karena mungkin tidak akan lama lagi waktunya dia akan kembali. Bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal kedua adalah, kematian fisik bukan hal yang menakutkan. Bapak Ibu, sesudah Lazarus dibangkitkan, Lazarus kemudian mati.
Tapi kematian itu tidak menakutkan bagi dia. Karena apa? Dia tahu dia punya Tuhan Yesus dalam hati dia. Dia tahu dia sudah menerima keselamatan kekal dalam hati dia. Kematian fisik bukanlah hal yang menakutkan jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Kita tahu kemana kita akan pergi. Tapi ini menjadi hal yang menakutkan kalau kita tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan, sesudah kematian fisik ini tidak akan ada yang namanya inkarnasi, Bapak Ibu. Ada satu orang katakan kepada saya, dia akan menyumbang uang peninggalan dia, harta warisan dia kepada yayasan binatang. Saya tanya, kenapa kamu sumbang kepada yayasan binatang? Karena satu waktu sesudah saya mati, mungkin saya akan menjadi kucing, saya akan menjadi anjing, saya akan menjadi babi, saya akan menjadi burung, menjadi ular dan sebagainya. Enggak ada, Bapak Ibu, itu tidak benar sama sekali. Karena sesudah mati, kita akan berhadapan dengan yang namanya kehidupan kekal. Entah hidup kekal dalam api neraka ataukah hidup kekal dalam surga. Sehingga yang ketiga, kematian fisik bukanlah akhir cerita kita. Yang menakjubkan adalah kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk mati kekal dalam api neraka, hidup kekal dalam api neraka, atau hidup kekal dalam kerajaan surga. Sehingga kematian fisik bukan akhir segalanya. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Christopher Columbus, ratusan tahun sebelum Christopher Columbus lahir, motos Spanyol adalah ne plus ultra. Ini adalah bahasa Latin untuk tidak lebih dari itu. Artinya orang Spanyol percaya bahwa mereka sudah memiliki segalanya. Tidak ada dunia lain selain mereka. Mereka sudah menemukan semua hal yang berharga. Sehingga salah satu monumen paling indah untuk Christopher Columbus adalah patung singa besar di Spanyol dengan tulisan ne plus ultra di bawahnya. Namun di patung itu nampak cakar singa memakan kata pertama ne, sehingga yang bisa dibaca hanyalah plus ultra, lebih dari itu. Dan ini adalah warisan terbesar Columbus yang membuktikan bahwa ada hal yang lebih daripada itu. Yesus Kristus membuktikan hal yang sama kepada kita, Bapak Ibu. Bahwa ada yang lebih daripada itu. Seperti singa di monumen yang memakan kata ne, kata tidak itu. Singa Yehuda, Yesus Kristus sebagai singa Yehuda, menghapus anggapan bahwa kematian adalah akhir segalanya. Melalui kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan dari kematiannya, kita semua dapat mengatakan bahwa ada hal ultra, plus ultra, lebih dari itu. Ada hidup sesudah kematian, dan bahwa Yesus adalah Kristus. Dialah adalah Tuhan penguasa atas dunia orang mati. Dia telah mengalahkan maut. Dan kematian fisik sekali lagi bukan hal yang menakutkan bagi orang yang sudah mengenal dan percaya kepadanya. Yang menakutkan adalah kematian rohani, Bapak Ibu. Jika kita mati dalam keadaan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika dia adalah penguasa atas dunia maut, adakah hal yang lebih besar dari masalah-masalah hidup kita? Dari kekhawatiran kita, dari beban kita, dari kesedihan kita, kecemasan kita, dan hal apapun dalam hidup kita? Tidak ada satupun, Bapak Ibu. Saya baca satu kisah, Bapak Ibu, tentu kita semua lagi mengikuti perkembangan Ukraine dan Rusia. Tapi saya baca satu kisah tentang orang-orang Kristen di sana yang berdoa siang malam ketika Rusia menginvade Ukraine. Mereka berdoa tiap-tiap hari karena hidup mereka sejak mereka diinvasi itu adalah hidup dan mati setiap hari. Mereka dapat diancam oleh maut setiap hari. Tapi mereka menyaksikan bahwa banyak misil yang dikirimkan oleh Rusia ke Ukraine itu seperti hilang di angkasa. Ada yang mendapat penglihatan, mereka katakan itu seperti ada malaikat yang membatalkan atau menolak, membuang, menghancurkan misil itu di udara sehingga tidak sampai mengenai mereka. Bukan itu saja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini mulai tanggal 7 Maret itu, tank-tank army dari Rusia itu mulai berjalan 40 miles dari tempat mereka ke Ukraine untuk menyerbu dan benar-benar mengambil alih Ukraine. Tapi selama 3 hari konvoi tank ini tidak berjalan, tidak sampai-sampai, padahal hanya 40 miles. Sehingga Pentagon pun mulai
mencari tahu mengapa. Mengapa tank ini, konvoy tank ini tidak sampai. Banyak orang Rusia, khususnya orang-orang Kristen, mengatakan bahwa mereka kehabisan bahan bakar. Atau roda mobil mereka ada yang bermasalah oleh karena lumpur. Ada yang katakan, Pentagon katakan mungkin mereka kekurangan bahan logistik. Atau banyak orang Rusia yang dibunuh, mati di mana-mana sehingga membuat mereka memperlambat langkah mereka. Ada yang katakan bahwa mereka kekurangan bahan makanan, kekurangan gas. Ada yang katakan bahwa mereka punya jaringan komunikasi yang rusak dan berbagai kecurigaan lainnya. Tapi bagi orang-orang percaya di Ukraine, mereka mengatakan bahwa ini adalah kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan yang menolong mereka atas maut yang dirancangkan oleh Rusia dari mereka. Melepaskan mereka dari maut yang dirancangkan oleh Rusia untuk membunuh rakyat Ukraine. Bapak Ibu, saya menutup bagian ini dengan 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah penguasa agung atas maut. Tidak ada yang perlu kita takutkan atas kuasa maut. Entah terhadap orang yang kita kasihi selama dia sudah dalam Tuhan, entah atas hidup kita. Karena apa? Dia telah mengalahkan maut. Maut tidak memiliki sengatnya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, hamba berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jika ada di antara kami yang takut dengan maut, dan mungkin ketakutan itu lahir karena kita tidak punya kepastian keselamatan, hamba berdoa hari ini, tiap-tiap kami mau membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami tidak takut menghadapi maut, karena Engkau adalah penguasa atas maut. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul dengan kesedihan yang mendalam oleh karena orang-orang yang kami kasih telah diambil oleh maut, tapi mereka percaya kepada Tuhan, berikanlah penghiburan dalam hati kami, bahwa kami tahu kemana mereka akan pergi. Maut tidak dapat mengalahkan mereka, karena mereka adalah milik Kristus. Jika kami sekarang sedang berada dalam ketakutan, takut akan kematian, takut akan maut, Tuhan tolong kami untuk percaya, menaruh kekhawatiran kami, ketakutan kami kepada Tuhan yang berkuasa atas maut. Kalaupun maut itu menjemput kami, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Tuhan berjalan bersama kami di dalam maut, di dalam lembah maut, membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau, Allah penguasa atas maut, yang menjadi pusat iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus adalah penguasa agung atas hidup kita, khususnya atas maut. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya untuk Butina, happy anniversary yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Max dan Butina. Tuhan Yesus juga memberkati Rafa yang berulang tahun tanggal 7 Maret. Dan memberikan Rafa hati yang mengasihi Tuhan, takut Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Tundukkanlah kepalamu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. Nothing in this world will do.
Let's be the same.